cara untuk menghubungkan yang namanya HP Oppo ke WiFi. Caranya berikut ini, kalau kalian mungkin masih pemula. Nah, untuk caranya kalian bisa buka pengaturan, pilih WiFi. Nah, sudah masuk ke menu WiFi. Atau dari sini bisa juga aktifkan dulu. Ini masih nonaktif, aktifkan dulu. Tekan lama, pilih lainnya. Nah, di sini tunggu WiFi-nya muncul. Kalian segarkan kalau tidak muncul. Nah, misalnya seperti ini. Saya pilih lupakan untuk masuk ulang. Misalnya ada WiFi yang terbaca di sini, kalian pilih, baru masukkan sandinya. Pilih ikon ini untuk menyambung. Kalau WiFi-nya itu tersembunyi, pilih yang ini, tambahkan jaringan, masukkan nama WiFi atau hotspot-nya, pilih WPA2, pilih sandi, baru hubungkan kalau pakai WiFi tersembunyi. Untuk yang ingin lebih mudah, pakai barcode. Kalau WiFi-nya pakai barcode, nah dari HP teman kalian suruh temannya tampilkan barcode. Ini kalian scan seperti ini. Nanti pasti terhubung di jaringan yang sama. Seperti itu, silakan dicoba.